Akhirnya aku balik lagi ke Haris FX, friend. Jadi ini kedua kalinya aku nginep di Haris FX. Dan sekarang aku pengen cobain tipe yang bayangin nonton TV with a view. Tetap cantik. Dan view-nya jangan lupa minta request yang view. Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita ada cerita. Assalamualaikum my friend, balik lagi di Eka Ria nge-review hotel. Hari ini aku mau nge-review salah satu hotel favorit aku di Jakarta. Hotel ini pernah viral di TikTok loh. Oke, kalian pasti udah baca di judul. True, nama hotelnya Haris FX Sudirman. Percaya gak sih kalau aku udah kedua kalinya ke Haris FX ini? Dan aku udah coba hampir beberapa tipe kamarnya. Karena emang view dari kamarnya itu bener-bener sebagus itu, friend. Dan aku bener-bener merekomendasikan hotel ini. Pokoknya hotel ini tuh bener-bener di tengah Jakarta banget deh. Apalagi deket GBK. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih kamarnya, berapa harganya, dan lain-lain, tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip, oke? Happy watching! Jadi friendku, kita udah sampai di Haris Suite FX Sudirman. Jadi pokoknya Haris Suite ini ada di dalam mall ya, lobbynya tuh di sampingnya Wingstop. Okay, sekarang yuk kita masuk yuk, let's go. Oke friendku, kalau gitu aku mau ajak kalian untuk lobby tour. Nah jadi nanti kalian masuk aja ke dalam, langsung ketemu sama resepsionisnya. Nah itu adalah resepsionisnya, nanti kalian check in dan check out di situ ya, oke? Nah jadi ini aku lagi nunggu kamar friend. Kita lanjut ke sebelah sini, jadi di ujung sana itu adalah pintu masuknya untuk ke lift. Dan ini ruang tunggu untuk kalian nunggu check in dan check out. Jujur ruang tunggunya mungil banget sih. Jadi di lobby ini cuma ada dua bangku ini doang friend. Jadi kalau check in yang ngantri, alamat gak dapat tempat duduk. Jadi pokoknya kurang lebih lobbynya kayak gini aja, friend. Jadi di lobby itu cuma ada tempat duduk dua gini sama resepsionisnya di sana. Tadi tuh pas check-in banyakan banget, jadinya akhirnya nggak kebagian tempat duduk gitu loh. Akhirnya duduknya pada di belakang. Nunggu check-innya di tempat Wingstop itu. Oke, nanti aku kabarin lagi ya kalau udah mau masuk kamar. Jadi ini tuh kedua kalinya kita ke Haris FX, friend. Emang karena tempatnya enak banget. Dan sekarang kita menginap dua malam. Kita di kamar 4616. Jendelanya posisi nggak kelihatan sih. Iya kan yang bright itu. Jadi ini tipe kamar yang paling ini kan, yang paling gede ya nggak sih? Iya bener, jendela di sisi. Yay! Nanti kita room tour ya. Akhirnya nginep lagi di Haris FX. So happy. Ke Haris FX, friend. Jadi ini kedua kalinya aku nginep di Haris FX. Dan sekarang aku pengen cobain tipe yang bright. Jadi tipe yang bright ini katanya tipe paling tinggi gitu loh di Haris FX. Jadi ada dua jendela kayak gini. Maksudnya jendelanya tuh dua sisi kayak gini. Gemes banget akhirnya nyobain. Oke, gak sabar, saatnya kita room tour time. Oke, kita mulai dari sini. Ini pintu masuknya, nanti kalian masuk lewat situ. Samping pintu masuk, ada tempat untuk kalian ngegantung baju ya, atau nyimpan barang-barang. Disediakan brankas juga untuk kalian nyimpan hal-hal penting. Dan of course, ada sendal hotel juga, sendal jepit. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, biasanya aku dan Karyal tuh selalu naro barang di area sini. Lanjut, di sini juga disediakan kulkas ya, friend. Jadi enak banget. Seperti biasa, disediakan 2 gelas, 2 air mineral, kopi, teh, dan gula, plus teko listrik. Next di depannya ada kaca full body kayak gini, bebas deh kalian ngaca di sini puas-puasin. Dan taram, jadi ini adalah spot favorit aku. Masya Allah, barakallah, aku bener-bener jatuh cinta banget, friend. Jadi view-nya bener-bener gedung-gedung tinggi Jakarta gitu loh. Dan ini tipe kamar tertingginya gitu loh, friend, di Haris FX. Tempat tidurnya super nyaman banget, apalagi ada guling. Dan di atasnya ada lukisan gitu. Jarang banget kan hotel yang nyediain guling kayak gini. Dan seperti biasa, depan tempat tidur selalu TV. TV-nya berfungsi dengan baik, jadi ini tuh kita watching with a view. So sweet banget gak sih? Nah ini juga bisa jadi pengganti meja kerja. Dan taram, jadi ini view dari kamar kita. Masya Allah, barakallah, gak paham lagi. Jadi view-nya itu bangunan-bangunan tinggi Jakarta. Please, kalian wajib cobain banget.
Next, di sini ada pintu kamar mandinya, tapi nanti yang review kamar mandinya, oke? Okay? Sekarang kita kesini dulu. Jujur bingung banget ngedeskripsiinnya kayak gimana lagi, pokoknya kalian wajib banget cobain. Nah, di sini ada bangku kayak gitu, friend. Biasanya aku pakai buat baca buku sambil nikmatin pemandangan. Masya Allah. Bener-bener cantik banget, friend. Kalian tahu kan kalau aku udah sampai datang berkali-kali, tandanya tempat ini rekomendasi banget. Apalagi untuk kalian yang udah mumet banget tapi gak bisa ke jauh-jauh, please datang ke hotel ini aja. Tapi ingat, kalian jangan lupa untuk request view-nya jalan STBD, oke? Okay? Cus, kita ke kamar mandi. Sekarang kita coba lihat kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Di sini ada wastafel, tempat sampah. Disediakan dua buah gelas. Kemudian di sini ada kaca dan head dryer. Sebelah sini ada tempat mandinya atau showernya. Dan sebelah sini ada WC-nya, tisu dan dua buah handuk dan ada view-nya juga. Nah, ini kamar mandinya ada tirainya, bisa dibuka. Tapi nggak mungkin juga ya dibuka pas mandi. Untuk kamar mandinya bersih dan nyaman. Oke. Okay. Oke, okay, friendku. Sekarang aku dan Karijal mau istirahat dulu. Masya Allah, finally. Senang banget. Pokoknya ini salah satu hotel terfavorit aku di Jakarta. Kalau udah favorit, walaupun tadi kecewa sih ya, agak check-innya tuh lama banget. Tapi kalau udah masuk ke ruangannya ini, bener-bener ngobatin banget. Bener-bener untuk kalian yang dari luar Jakarta, pengen ngelihat, gimana ya ngomongnya, pengen ngelihat Jakarta dari dekat gitu loh. Bangunan tinggi-tinggi Jakarta kan yang ikonik banget. Kalian wajib sih cobain Haris FX Sudirman ini, beneran. Sekarang aku mau istirahat sambil nonton TV. Bayangin nonton TV with a view. Seru banget. Ya, say? Suka gak, say? Suka. Suka banget juga kamu. Apa? Nah, jadi ini untuk tipe cornernya. Tipe cornernya juga sama aja, friend. Bagus banget. Jadi jendelanya itu dua sisi gitu loh. Sedangkan kalau tipe yang unik, aku pernah yang tipe unik, jendelanya itu cuma satu sisi. Sedangkan yang corner sama bright itu, jendelanya tuh dua sisi kayak gini. Bedanya corner sama bright itu dari interiornya aja sih. Kalau yang bright kan lebih ke modern ya, lebih ke baru-baru gitu. Kalau misalnya yang corner, interior lama gitu loh, friend. Pokoknya tetap cantik dan view-nya jangan lupa minta request yang view SCBD, jalan SCBD kayak gini. Masya Allah cantik banget. Ini hari kedua kita nginep di sini. Senang banget. Pokoknya kalau aku udah favoritin satu hotel pasti akan balik-balik lagi sih. Masya Allah, friend. Ini suasana sorenya bagus banget ya, saya. Jadi kayak kena sunset gitu loh, kena matahari, mau sunset. Suka banget. Seindah itu, Masya Allah. Beneran bagus banget, Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah, friend. Jadi ini view dari kamar kita kalau malam-malam, bener-bener full of city light banget sih. Jadi kalian nonton TV with a view, gemes banget. Jujur cantik banget. Jadi ini kita matiin semua lampu di kamar gitu loh. Jadi bener-bener kelihatan banget view-nya, gemes banget gedung-gedung tinggi Jakarta. Selain suka sunset sama sunrise, aku juga suka banget city light kayak gini, friend. Masya Allah, baru kalau nggak paham lagi, kalian wajib cobain banget Haris FX. Pokoknya kamarnya samaan kayak kita, wajib. Baiklah, kalau gitu, good night. Oke, okay, kanku. Jadi ini kita sekarang mau breakfast. Jadi suasana breakfastnya kayak gini. Ini tuh enak banget, lengkap banget sih untuk breakfastnya. Cus. Sekarang kita breakfast. Jadi ini menu makan aku, nasi goreng, kue tiaw, ayam. Terus ini yang Americannya, beef bacon, sapi ya, kentang, sosis, Karijal juga sama. Terus minum kita telur. Dan itu view-nya. Ini nih view breakfast kita. Taram, cantik ya? Pokoknya view-nya kota Jakarta banget deh. Kalau gitu sekarang aku mau breakfast dulu, udah makan sosis. Oke, okay, bye-bye. Aku breakfast dulu ya. Oke, friendku, sekarang aku mau ajak kalian untuk lihat fasilitas-fasilitas yang ada di hotel ini. By the way, ini di lantai 10 ya, friend. Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama ada tempat gym, jadi kalian bisa nge-gym di sini.
Next, selanjutnya kalian tinggal buka pintu, langsung kelihatan lapangan tenis. Gemes gak sih ini di lantai 10? Oh ya friend, dari lapangan tenis kalian tinggal belok kanan aja, langsung kelihatan kolam renang. Masya Allah, barakallah, jadi ini kolam renangnya friend. Nanti kita review kolam renangnya dikit ya. Cus, kita ke bawah, kita lihat kolam renangnya lebih deket. Seperti biasa ya friend, kalau kalian pengen kolam renangnya sepi, datang pagi-pagi banget. Nah ini area tempat duduk itu friend, untuk kalian santai-santai. Di ujung sana juga ada. Jadi kolam renangnya pokoknya kayak gini friend, cukup luas. Nah pokoknya ini area dewasa friend. Dan FYI, kolam renangnya tuh dibersihin tiap pagi, jadi insya Allah aman ya. Dan itu area anak-anak, sip, jadi terpisah ya. Cus, waktunya kita bahas harga, let's go. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi kemarin aku pesan Haris FX Sudirman ini via tiket.com. Untuk rate harga normalnya sekitar 500-900 ribuan. Tergantung kalian pilih tipe kamar yang apa. Tapi please kamarnya samaan kayak kita ya. Boleh yang bright atau corner, tapi kalau mau tipe unik juga gak apa-apa sih. Nah di tiket.com ini lebih mudah, kalian tinggal pilih kamar yang King Haris dengan posisi sudut. Jadi itu tipenya corner atau bright gitu loh friend, jadi jendelanya itu ada dua sisi. Udah deh, kalian tinggal request aja kamar dengan view jalan SCBD. Kemarin kita di tiket.com dapat harga 800 ribuan, pokoknya worth it banget. Dan taram, sekarang kita udah mau check out. Lusa kita mau ke Bandung, friend. Doain ya. Kita mau lanjut hunting cari-cari hotel via tiket.com. Karena di tiket.com tuh lengkap banget, friend. Pokoknya kalian wajib ikutin terus perjalanan kita, oke? Okay? Penasaran kan di Bandung kita nginep di mana aja? Baiklah, friend. Segitu dulu review dari kita. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.